warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini sekarang ada di Muara Tembesi. Video kali ini saya akan membagikan bagaimana kondisi keadaan perjalanan dari Tembesi sampai ke Muara Bulian ya. Banyak nih, teman-teman bisa lihat mobil truk-truk muatan angkutan tambang ini kayak batu bara. Kita lihat kondisinya seperti apa. Oke teman-teman, stay terus di video saya. Jangan lupa dukung channelnya dengan cara subscribe, like, comment, share bagi ke teman-teman yang lainnya. Cuacanya panas nih. Jam sekarang pukul 12.13. Jam 12.13 ya. Ini Muara Tembesi, Muara Bulian. Ada di Provinsi Jambi ya. Kondisinya seperti ini. Wah. Ini simpang Muara Tembesi, ada juga yang nyebutnya Palimo. Palimo itu 4 sama 5 di kilometer 45. Kalau dari mana? 45. Enggak tahu Palimo itu kilometer 45 itu apa. Tapi orang-orang sini nyebutnya Palimo. Palimo Tembesi. Kita ada di simpang 3 ini. Simpang 3 ini percabangan, kalau kiri itu ke arah Muara Tebo, Bungo, kanan baru ke arah kota Jambi, juga ke arah Bulian. Jadi sebelum kota Jambi itu Muara Bulian dulu. Kalau Tembesi ini masuk kabupatennya Batanghari, sama Muara Bulian juga masuk kabupaten Batanghari. Macet teman-teman. Di depan itu ada pom bensin. Kalau kita lurus langsung masuk ke pom bensin ya, kawasan pom bensin. Kita ke kanan nih. Ini kalau sore hari teman-teman, hampir saja. Kalau sore hari jangan tanya sini, macet. Jadi kalau sore hati-hati kalau lewat daerah sini ya. Saya siang hari ini, karena kalau ketika sore hari itu mobil truk-truk muatan angkutan bara seperti ini, angkutan batu bara itu mulai bergerak, mulai berjalan. Karena kalau pagi sama siang sampai siang itu nggak boleh lewat, jadi mereka berjalan itu ketika mulai sore sampai malam hari. Nanti kapan-kapan apa kalau pun nanti malam coba kita liatin bagaimana panjangnya mobil batu bara lewat ya. Nah, tujuan saya ini mau ke Muara Bulian. Masih di wilayah Tembesi. Pasar, kalau di sini namanya Pasar Kalangan sebelah kiri nih. Biasanya setiap hari Minggu nih. Jam ya? Iya. Setiap hari Minggu nih. Udah ini, mulai persiapan. Udah mulai persiapan besok ini mau ada Pasar Kalangan di sini teman-teman. Pasar rakyat. Pak ya. Itu persiapan meja-meja. Minggu sekali pasarnya. Mobil ini ada mobil Uco Tato Rizwan. Ini nih. Oh iya, eskavator.
hari ini. Masuk dia. Hampir saja. Supir. Wah, panas. Ya, depan tuh macet ya. Ini masih siang ini. Harus fokus ini, teman-teman. Udah kondisi jalannya banyak yang lubang-lubang. Panjang, wow.
semua jenis mobil truk ada ini. Bisa dimasukkan di kolom komentar ya, udah berapa mobil yang lewat. Kalau ngikutin videonya dari awal, udah berapa tuh mobil truk yang lewat tadi ya. Ada mobil. Ini udah berapa banyak korban apa jiwa yang akibat mobil barangnya. Karena manusia dikit, gak lebih. Manusia terbanyak lebih. Namanya itu baru. Namanya itu banyak lebih. Nama sekarang lah. Umi ke depan panas, tahan.